Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini kita bakal coba untuk lanjutin main game Dragon Ball Kakarot ini ya. Jadi di sini tuh kita bakal melawan si Vegeta, cuy. Karena kemarin si Nappa kan udah berhasil kita kalahkan. Sisa si siapa? Vegeta doang. Cuma gue jujur untuk tombol-tombolnya udah agak-agak susah ya, agak bingung. Ini apa nih, guys? Ini apa, cuy? Ini apa, cuy? Ini kalau gue samperin apa nih? Oh ini, aduh. Kenapa sih harus ada dia-dia nih? So asik anjing. Aduh. Oke, nice, satu lagi. Jangan gangguin gue ya, bos. Udah, kita langsung kesana aja, guys. Padahal ada gangguin, cok. Oke, kita langsung turun. Kita lawan Vegeta-nya kapan, men? Ha. Gue sambil cek sound dulu, guys, takutnya suara kekecilan. Ini kita masih nyari tempat ya, nyari apa? Nyari tempat biar enggak terlalu rame kayaknya. Sama ada yang bilang, kan gue kemarin sempat nanya tuh kayak kenapa itu ekor Vegeta diikat kayak ikat pinggang gitu. Ternyata katanya buat ngelindungin ekornya ya. Jadi kalau misalnya ekornya ditarik, katanya nanti Vegeta tuh jadi lemes, guys. Makanya dibikin kayak ikat pinggang gitu biar nggak ditarik orang, katanya kayak gitu. Ayo udah langsung battle aja, cuy. Anjir, langsung battle, guys. Bentar, gue cek sound dulu, cuy. Gue cek sound dulu, guys. Oke, suaranya kayaknya aman sih. Cabut. Wah, anjir, gak kena ya, berhasil ngindarin deh ya. Anjing. Padahal bikin bingung gak itunya ya. Darah kita 62.000, guys. Setelah kita tadi sempat mati ya, kita bisa berubah, guys. Oh, bisa mode Kaioken. Oke. Kalau mode Kaioken ini gini kenapa, cuy? Anjir, dia ngapain, guys? Oh, anjir, ngadu. Bisa ngadu, guys. Ada pukulan. Cabut lu. Nice, masih ketahan. Wait. Ngisi ini mencet apa ya? Untung aja. Mampus, gantian. Gue juga bisa, men. Tahan dulu guys. Sabar. Anjir, buset, di mereka sakit banget, men. Ini gue kenapa harus dari atas sih kameranya? Oke, nice, kita hajar-hajar terus. Cabut dulu, guys. Wait. Bentar guys. Gue masih ada yang pengen gue ngisi ki, gimana ya? Kok gue jadi lupa, anjing. Ngisi ki gimana, guys? Press LB. The main menu. Battle. Mana ya itu? Recovering key. Ditahan. Ye, astaga. Gue lupa terus, cowok, game ginian, anjing. Kita isi tenaga dulu, guys. Anjing. Jadi ini, guys, Ultra Instinct. Kalian setuju gak, teman-teman? Mampus, gue hancurin gituan lu. Anjir, guys. Chill dong. Anjir. Wah, gila, gue pusing banget, guys, lihatnya, anjing.
Makanan gua enggak ada, guys. Wih. Tolong. Oh, kalau mode Kaioken ini Sabar. Kaioken ini ngurangin ki kita, cu. Guys. Dadah. Darah kita berkurang, anjing. Gue baru sadar lagi. Asu. Wah, anjir. Wait. Kok gue gak ada item ya di sini ya? Guys, kok gue gak ada item, teman-teman? Ah, anjir. Tolong. Please. Wah, anjir, mati, guys. Kok gue gak ada item di sini ya? Item Vita Drink gue mana, cuy? Wah. Anjir, dia masih ngamuk-ngamuk terus, cok. Oh, ngindarin nak, kagak ada ini-iniannya, anjir. Nice, mati. Wah, gila, darah gue sudah 1000, men. Kok Vita Drink gue kagak ada ya, guys? Vita Drink gue nggak ada, cuy. Apa gara-gara taronya di Piccolo ya kemarin ya? Anjir, bikin gue deg-degan aja, bos. Ini pertarungan anjing. Itu kita menang, guys. Anjir, ngadu, cok. Sama ternyata mode Kaioken itu ngambil key-nya ya, bangke. Pantesan gue tadi pengen jurus nggak bisa-bisa. Kamehameha. Wah, anjir. Ngadu, guys, menang siapa ya, teman-teman? Wah, anjir, kalah. Ayo, Goku. Oh, Kaioken times 4. Apa ini? Kaioken 4 kali. Ada nggak mungkin. Ini kalah, guys, Vegeta ini. Waduh, anjir, udah bonyok-bonyok, bos. Lah, masih tahan dia, anjing. Ah, dia kuat banget. Anjir, dia ngapain, cu? Burst open and mix. Apa tuh, guys? Anjir, ini jurus apa, teman-teman? Oh, dia berubah jadi itu ya. Jadi gorila itu ya. Itu anggapnya kayak bulan mungkin ya. Anjir, bener kan? Ah, jangan bilang kita lawan versi monyetnya lagi, anjing. Wah, anjir, darah dari nol lagi. Oh, darah cuma 10.000 sih. Kita adu ke sama kami-kami ya, bisa menang gak? Wah, anjir, kalah, cu. Oh my god. Gimana cara gue ngehit dia, cu? Darahnya cuma 10.000 doang sih. Cabut lu. Gue spam aja kami-kami, anjing, bodo amat ya. Gue makan tuh kami-kami ya. Hati-hati. Oke, dia pengen ngapain lagi? Anjir. Di mecha sekali kena 1000-1000, anjing. Tahan dulu, guys. Tuh, makan tuh kami-kami ya depan muka, anjing. Janken-pon. Gue masih agak-agak bingung sih jujur untuk tombol-tombolnya, cuy. Untung dari 10.000 ya. Kalau 100.000 sih anjing. Bisa gila gue, guys.
Oke, kita udah berhasil menang, guys. Harusnya sih udah enggak ada perlawanan lagi ya. Tadi gue sempet shock tuh, enggak ada Vita Drink anjing. Kayak sih mungkin seingat gue tuh dulu kita beli Vita Drink tuh pagi maki Piccolo, cuy. Dia ngapain cuy? Dia pengen keluarin bola-bola semangat kah, guys? Dia ngapain cuy? Masih hidup ya? Anjir masih nyerang cok. Jangan bilang battle lagi. Oke diambil. Oke, kita udah selesai ya, guys. Ini kelanjutannya gimana, cuy? Si Goku-nya ketangkep, peng. Wah, aku tahu kamu lelah, katanya. Dia harus ke Kami House. Oh, sebentar, Gohan. Ada bulan. Katanya apaan tuh? Oh, itu sesuatu energi yang sangat besar. Oh, itu ayah gua, katanya. Dia dalam masalah, aku bisa merasakannya katanya. Kayak kita bakal nyelamatin Goku make Gohan sama Krillin sih. Nah ini nih bentar ya, coba kita ke item dulu guys. Vita Drink, Vita Drink. Nah ini nih Vita Drink ini nih. Oh, Vita Drink ini digunain pas lagi battle nggak bisa apa? Ini bisa tuh kan? Oke. Kita langsung samperin guys, si Goku dalam bahaya. Ini kayaknya nih bos-bos gitu tuh ya, yang merah-merah itu guys. Aja ada yang ngajar kita cok. Ada yang ngajar kita guys di belakang. Eh kagak deh, itu Krillin anjing. Gue kira udah ngejar kita tadi. Ya kita udah nyampe. Oh Krillin, apaan tuh? Woi. Lah kok ada si Yajirobe guys? Oh dia adalah Saiyan. Oke kita harus ngedistract dia ya. Oh dia bakal motong motong ekor Krillin kah yang motong ekor Vegeta guys? Tapi si Yajirobe ini ngapain di sini cuy? Kita bakal motong ekor si Vegeta kah? Oh sepertinya ada tamu yang tidak diundang ya. Dimana dia? Oh sekarang giliran gua. Dipotong guys beneran anjing. Oh ternyata yang motong ekor si Vegeta si Krillin ya. Eh enggak deh gak kena. Gak kepotong teman-teman. Eh. Oh yang motong si Yajirobe ini. Berani juga dia ya. Langsung cabut anjing. Pinter ya. Ya jadi kecil lagi guys. Nggak jadi gede ya. Kelepas sih harusnya itu. Si Vegeta. Eh si Gokunya ya. Wah jangan-jangan kita battle sama dia guys. Tapi masalah darah kita cuma 22.000 anjir. Oh dia cuma 3.000 doang deng. Slow guys. Anjir, buset. Nice, kena. Eh, chill kali bro. Chill kali bro, lu udah sekarat, bos.
Gue kirain darahnya bakal tambah banyak, ternyata cuma 3.500 guys. Tadi sih gue panik yang tadi doang tuh, yang Goku anjing darahnya sisa 1000 cok. Udah bonyok-bonyok si Vegetanya anjir. Oh Krilin katanya kesini. Aku butuh bantuanmu. Oh, anjing kata Goku lu baik-baik saja kan, anjing pakai nanya lagi. Dia bakal beri pengen berikan apa, cu? Oh, the energy. Oh, energi yang aku kumpulkan dari bumi. Oh, mungkin bakal jadi serangan terakhir, cuy. Oh, Krilin, pegang tanganku. Oke, terus diapain sama si Krilin? Ah ya, lu udah dapetin itu dan sekarang. Oh, disuruh konsentrasi nanti bakal jadi bola gitu, cuy. Anjir. Jadi ya bola-bolanya ya. Oh, itu adalah spirit bomb. Udah kasih itu ke Vegeta langsung ya. Gimana nih Krilin ngehitnya cuy. Anjir Gohan lawan Vegeta. Lagi bertarung mereka anjing. Ah, katanya aku gak bisa nyerang dia kalau misalkan dia tuh bergerak-gerak kayak gitu. Oh, katanya kata Kinkai lu gak perlu gunain mata lu. Oh, dia udah langsung ini nyerang ke apa energi-energi jahat gitu katanya. Baru tahu gue ternyata ngincer ya ternyata ya. Aku adalah Kinkai, orang yang mengajari Goku. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan energi jahat dia. Eh, sekarang jam berapa guys? 10.32. Anjir, gak perlu diarahin berarti ya. Ini dia udah langsung nyerang guys. Otomatis aja. Oke, dia ngindar. Balik lagi kayaknya dah. Oh, katanya gak mungkin. Dia soalnya ini bolanya gak bakal nyakitin. Dilempar balik. Anjir. Segitu ya. Kejang-kejang bejir. Nah, kita melakukannya. Yatta. Anjir, bonyok men. Udah retak ya ituannya. Anjing, masih hidup cu. Buset Vegeta ya. Anjir, gila bandel juga nih bocah. Cabut kah dia? Ngapa dia sadar? Ya berubah lagi jangan-jangan. Ah kan, benar berubah. Masih ada bulannya itu, yang merah putih-putih itu ya. Gua nggak tahu tuh bulan atau apa cuy. Wah anjir, badan jadi gede men. Digeprek dong langsung.
Tapi kalau dia nggak pakai baju ya, si siapa Gohan ini, apa monyetnya nggak pakai baju gitu. Ayo Vegeta kan udah nggak ada tenaga men, anjir sini putusin. Ketiban. Oh jadi yang mutusin ekornya Vegeta si Yajirobe itu, kalau si Gohan itu yang mutusin ekornya si Vegeta. Oke oke. Mayan lah ya, nggak perlu ngikutin animenya guys, dari sini aja udah cukup. Ya turu anjing dua-duanya. Oke ranking S ya, ya lumayan lah. Ini gua akuin animasi bagus sih guys, lebih bagus dari Naruto Storm 4 ya. Ya mungkin karena gara-gara ini game rilis 2020 ya, Naruto Storm 4 kan 2016 anjing. Jadi ngapain dia cuk, kabur apa? Oh dia manggil itu kah yang buat kaburnya? Itu pedangnya si Yajirobe tadi ya. Nigashite tamaru ka. Duh suka guys. Ya elah. Goku. Sumane ka. Oh, aku minta maaf tapi biarin dia pergi. Shoukikai o Goku. Ima minogashitari shitara. Oh, kalau misalkan biar kita biarkan dia kabur, dia bakal ngumpulin tenaganya lagi. Oh, aku tahu. Orang ini membunuh teman-teman kita. Dia kesini untuk menghancurkan semua yang ada di planet ini. Kita harus menghentikan dia. Aku paling males nih cuy, MC-MC begini ya, lembek anjing sama kayak Naruto cuy. Gue tuh suka MC-MC yang brutal gitu ya, udah langsung salah bunuh langsung. Salah langsung hajar gitu loh. Dicabut kan itu si Vegetanya. Omae ni wa wagamama o yuu shikaku ga aru sa. Ima no chikyuu ga aru no mo Goku no okage da. Dakedo ii na Goku. Kondo no toki wa butchigiri no power de yatsukechima yo. Ha? Ah, lu akan menyesali ini. Vegeta. Untung tobat nih bocah ya. Gila sih animasi niat sih cuy. Kayak lagi nonton anime anjing. Ya telat anjing, udah selesai berantem baru datang doi. Ini Bulma ya guys, istrinya si Vegeta ya. Yamcha-san mo oretachi igai wa minna yararete Piccolo mo shinjimatta. Dakara Kami-sama mo Dragon Ball wa mo nakunatchimatta nda. Jadi, Yamcha wa mou nido to. Bulma-san. Nangis. Bulma jangan nangis katanya. Mushika suruto. Saiyajin ni korosareta minna o ikikaeraseru koto ga dekiru kamoshirenai. Saiyajin tachi wa Piccolo no kao mite Namekusei-jin da tte itta nda. Mereka bilang Namekian home planet, planet Namek lebih kuat. Kita bakal ke planet Namek lah guys, untuk nyari Dragon Balls ya. Oke kayaknya selesai sih, kita udahan dulu ya guys. Ya lumayan lah, apa nih episode Dragon Balls Z Kakarot. Anjir siapa tuh cu? Oh mungkin kita bakal lawan musuh-musuh yang lain lagi nanti abis ini cuy.
Wah, kita bakal ke planet Namek kayaknya. Oh, ini kita bakal temenan sama si Vegeta, guys. Tadi Vegetanya ada di pihak Krilin ya. Stay tune next episode. Apa sih? The Legendary Super Saiyan versus The Evil Emperor Frieza. Oh, kita mungkin bakal lawan Frieza sama anak buahnya, teman-teman. Oke, berarti ini The Saiyan Saga. Berarti story lawan si itu udah selesai ya? Anjir, udah selesai, guys. Tapi belum tamat ya, masih lanjut terus, Cok. Kita masih lanjut terus ini. Cici. Gohannya juga ini ya. Gohannya rambutnya lebih panjang gak sih? Kok gue lupa ya Gohan sebelumnya bentuknya gimana nih? Masih sama ya? Oke, kita udah selesai, guys. Aduh, kita lanjut lagi berarti besok ya, cuy, di sini. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.